Selasa 9 Januari 2018, Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widianto beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tanjung Jabung Timur. Kapolda disambut oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Haji Romi Haryanto, Wakil Bupati, Kapolres, Wakapolres, dan Dim 0419, Kejari, Kepala BNNK, Pengurus Cabang Bayangkari beserta anggota dan personil Polres Tanjung Jabung Timur beserta jajaran. Adapun agenda kunjungan kerja Kapolda Jambi yaitu bersilaturahmi dengan para pejabat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga Kapolda Jambi menyerahkan secara simbolis kendaraan operasional Binmas kepada Kasat Binmas Polres Tanjung Jabung Timur. Kapolda Jambi mengucapkan terima kasih kepada Polres Tanjung Jabung Timur yang telah mengungkap kasus penyeludupan serta meningkatkan pelayanan publik yang cukup baik di Polres Tanjung Jabung Timur. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV. Salam Tribrata.